Okay. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Jadi sebelum kita mulakan kelas, Cikgu nak bagitahu lah beberapa perkara penting berkenaan dengan buka sekolah nanti ya. Pertama sekali, selepas buka sekolah, murid-murid akan menduduki peperiksaan percubaan untuk tingkatan 5 lah. Peperiksaan percubaan SPM. Okey, jadi bersedia bacakan buku biologi dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Cikgu memang akan keluarkan semua soalan yang ada dalam buku dan juga dalam peperiksaan percubaan lepas. Kalaulah nasib anda cukup baik dan cukup berani, cikgu akan gunakan soalan clone SPM lah. Soalan clone SPM yang ada. Okey, cikgu tukarkan sini untuk tak jadikan isu. Itu pertama. Jadi murid-murid dengar ya, peperiksaan percubaan SPM lepas buka sekolah nanti. Cikgu kalau tak silap cikgu, minggu ketiga ke minggu kedua dia akan mula. Okey, sebab dia bermula dengan kumpulan A dan B kan, tapi dia akan tunggu sampai tu masa yang sesuai tapi tak tahu bila lah. Satu. Kedua, pastikan anda menyiapkan latihan bertulis lah yang kamu telah diarahkan. Antara dia seperti modul. Kalau sebelum cuti kamu tahu ada tu modul itu cikgu dah cetakkan untuk anda semua, kamu dah bayar. Tolong lengkapkan. Cikgu akan bagi jawapan lah. Memang cikgu patut bagi jawapan lama dah ni kan. Jadi dua minggu ni cikgu cuba nanti masa meeting tu screenshotkan jawapan bagi pada kamu semua berkenaan dengan modul yang lepas tu. Modul ATP kata siap cikgu tu. Okay. Tolong buat lengkapkan itu untuk naikkan domain pengetahuan untuk tema satu anda tu. Dan tidak lupa juga tolong buat yang latihan set 1, 2, 3, 4. Kalau kamu tak sempat siap 3, 4 boleh faham. Tetapi siap set 1 dan 2 untuk modul yang inilah. Kalau anda ingat modul intervensi pembelajaran yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu lah. Terima kasih kepada JPN Terengganu. Tolong hantar Wenhan eh. Tolong buat, tolong hantar Wenhan. Faham ke tak? Cikgu percaya kamu dah buat tapi mungkin tak lengkap saja. Jadi Wenhan boleh ya Wenhan? Cikgu nampak kamu aktif kat Facebook itu yang cikgu tanya khabar ni. Wenhan, okey ke tak? Wenhan. Ha? Ha? Boleh faham ke tak apa yang cikgu cakap? Okey. Okey, lepas cuti hantar kerja. Bukannya datang sekolah sembang dengan kawannya. Kalau boleh elakkan sembang ya. COVID itu masih ada. Itu kedua. Okey, ketiga kita akan buat juga eksperimen. Yang ketiga lah nanti cikgu akan bagi balik bagi satu senarai semula pasal eksperimen yang kita dah buat. Okey, ataupun kita belum buat lagi di sekolah tetapi telah lengkap sehingga ke prosedur. Tiga, eksperimen. Jadi tengah rakam ya. Jadi cikgu pun nak typekan di sini supaya anda faham. Jangan lupa lepas balik sekolah ada peperiksaan percubaan SPM. Bersedia, jangan kata tak tahu. Kedua, menghantar kerja, kerja bertulis seperti apa? Modul yang bercetak dan modul soft copy lah. Kamu tulislah kat buku ke kertas, hantar. Cikgu perlu tunjukkan, ambil gambar jugalah, terpaksa lah. Sebab benda itu evidence lah. Nak ke tak nak, cikgu perlu buat. Lepas tu ketiga, tidak lupa juga mengenai laporan eksperimen. Okay, yang kamu kita panggil amali lah. Ialah amali sains. Okey, ujian laporan eksperimen. Jadi ini juga kita akan simpan untuk perekodan. Walaupun kamu tak ada PK tapi benda itu perlu buat. Jadi minta tolong eh, ambil serius. Peperiksaan percubaan SPM ini cikgu ada ujian amali ke? Ya, memang akan ada. Cikgu janji kamu memang akan ada ujian amali. Tapi ada ke tak ujian amali itu akan buat sebiji macam SPM. Kita cuba buat yang macam SPM, cuba. Okey, jadi tolong ambil serius ya. Itu yang cikgu nak bagi tahu. Jadi cikgu pun tak buang masa, kita sambung hari ini mengenai dengan set 2 ya. Jadi cikgu, apa beza antara essay respon tertutup dan terbuka? Yang kali ini nampak sangat jelas. Set 1 mungkin kamu pertikaikan, tetapi set 2 ini rasanya tidak. Sebab kamu tengok respon tertutup ni, respon tertutup bermaksud dengan ayat yang cikgu gunalah senang, biasa cikgu pergi seminar pun cakap. Kalau anda tak hafal buku memang tak boleh jawab. Tapi kamu tahu itu adalah tempat kamu cari jawapan. Contoh muka surat yang ke ataupun soalan nombor 9 set 2 muka surat 47
Kalau anda tengok, menunjukkan dua jenis organisma yang mempunyai sistem respirasi yang berbeza. Maksud dia, kamu akan rujuk kepada tingkatan empat sistem respirasi manusia dan haiwan. Ada ikan, ada ikan ni, ada ini panggil serangga lah, belalang. Dan kalau kamu ada, kamu dah belajar bersungguh-sungguh, kamu tahu ikan termasuklah insang dan juga panggil apa itu? Pertukaran gas dalam melalui sistem peredaran darah. Manakala serangga ini, dia tak bukan insang, dia menggunakan sistem tracheol. Ada saluran yang menghantar gas terus ke dalam setiap sel badan. Jadi, terangkan bagaimana penyesuaian struktur respirasi R menghalangnya daripada kempis. Cikgu, pernah keluar ke dalam SPM? Jawab jujur ya. Malahan cikgu boleh cakap struktur lah. Essay keluar ke tak? Belum lah. Jadi, boleh keluar ke tak? Ada kemungkinan tinggi. Jadi, apabila tekanan udara berkurang. Jadi, bagaimana dia boleh menghalangnya daripada kempis? Collapse. Menghalangnya daripada kempis. Jawapan pun telah diberikan. Jadi, cikgu pun tak nak buang masa untuk yang ini. Ya. Kalau anda tengok kat sini, cikgu, menghalangnya daripada kempis. Jadi, biasanya, kalaulah kamu nak cari jawapan, rujuk pada buku terus. Dalam buku pun dah jelaskan beberapa perkara di sini. Antara dia, gegelang kitin. Gegelang kitin. Ya, macam kita punya trakea, ada rawan tulang yang menyokong trakea kita. Ini ada gegelang kitin untuk serangga. Jadi dia menghalangkan struktur itu daripada runtuh. Okey, dan tidak lupa juga cikgu, itu empat markah. Saya nampak dua. Jadi apa lagi? Kalaulah diminta untuk menulis penyesuaian struktur respirasi. Okey, dan tidak lupa juga kalau kamu tengok soalan apabila tekanan udara, dia melibatkan tekanan udara berkurang. Kalau tekanan udara berkurang, okey, struktur itu mungkin akan runtuh. Jadi kantung udara membantu mengawal tekanan udara dalam badan, meningkatkan pergerakan gas. Jadi dia tak akan tiba-tiba mengecut dan runtuh dalam sistem pernafasan ataupun sistem pertukaran gas dalam serangga. Tapi mungkin anda kamu akan cakap, apa lagi? Tidak lupa juga kamu perlu terangkan sistem trakeo untuk serangga. Struktur respirasi, ya, iaitu dia spiracle ni. Kalau kamu nak buat nota, kamu ingatlah spiracle. Okey, dan juga kantung udara. Inilah cara kita nak buat ulang kaji dengan cepatlah dengan ada istilah khas. Dan di sini juga kamu nampak biologi bukannya, kalaulah esei khususnya ya, bukan setakat anda namakan dapat markah. Walaupun ada soalan memang bersifat macam tu. Tetapi biasanya kita akan terangkan pada murid, cuba terangkan selanjutnya selepas istilah itu dinyatakan. Andai kata kamu nyatakan spiracle untuk belalang, notah, boleh dapat markah ke tak? Jarang ya. Sebab soalan ini adalah terangkan. Cikgu ulang ya, terangkan. Jadi dalam bahasa yang kasar, kamu perlu gorengkan jawapan kamu. Goreng dengan betul lah. Kamu tak boleh bagi satu istilah yang pendek, kamu harap dapat markah ya. Terangkan. Oh, dia mempunyai spiracle. Bukan, dia bukan macam tu. Jadi spiracle mempunyai injak yang boleh dibuka dan ditutup. Jadi apa itu spiracle? Di, kalau anda belajar kan, adalah jantung-jantung di sini adalah atas itu ada ruang-ruang udara yang kosong, spiracle. Kamu belajarlah, tengok balik bab itu, bab yang 8, tingkatan 4. Jadi pun tak nak buang masa sebab kamu ada jawapan, Tak payah buang masa untuk yang kita terangkan jawapan, salinkan jawapan sampai kamu sudah ada. Sekarang kamu dah salin, kamu tanya bagaimana kamu dapat jawapan. Dua, huraikan bagaimana struktur respirasi Q dan R disesuaikan bagi menambah kecekapan pertukaran gas. Disebabkan dia ada dua struktur di sini. Okey, memang bagaimana dia disesuaikan untuk menambah kecekapan pertukaran gas. Jadi, Jeku, boleh buat jadual ke tak? Sangat-sangat dialukan sebenarnya. Okey, boleh. Tetapi dia tidak merujuk kepada perbandingan. Kalau kamu nak buat dalam ini ya jadual, sebenarnya sangat dialukan. Okey, so sistem respirasi Q dan R. Disebabkan dia tak gunakan istilah perbandingan, maksud dia kalau kamu tulis P,
Kamu bukan P lah, kamu tulis Q. Okay, point pertama kamu tulis. Okay, ini pertama. Lepas itu R pun yang kedua. Tapi disebabkan tak ada perbandingan, kamu tulis aspek yang lain, diterima je. Mereka masih akan tanda-tanda. Tak ada masalah pun. Okay, tanda. Kalau kamu tulis macam ni, tanda je. Kalaulah kamu suka tulis dalam perenggan, lagi bagus. Sebabnya dia bukan bersifat perbandingan. Kalau kamu asyik tanyalah, cikgu jadual ke tak jadual? Sebenarnya kalau bukan perbandingan, mana-mana guru sekolah tidak akan mengajar murid tuliskan jadual. Tapi dalam SPM, untuk pemeriksa sebenarnya sangat suka. Mereka sangat suka sebab senang untuk ditanda. Jadi logik, cikgu guna logik. Bukan katanya cikgu menggalakkan. Tetapi kalau kamu tulis pun dia tak salah. Hanya perbandingan perlu aspek yang sama, kiri dan kanan. Tapi kalau untuk menghuraikan Q dan R, kamu nak buatkan jadual, boleh je. Jadi kamu tulis Q, sel otot dalam badan serangga mempunyai trakea untuk menyalurkan terus oksigen ke sel. You. Okay? Bukan badan lah. Badan serangga ya. Ini Q ini bukan serangga ya. Kamu pertukarkan jawapan ini R. Manakala untuk ini, organisma Q ini dia rujuk kepada ikan. Okay? Filamen dan lamela yang banyak meningkatkan jumlah luas permukaan. Murid-murid, kalau kamu tulis ikan mempunyai filamen dan lamela nota, itulah tempat kamu tidak mendapatkan markah. Ya, sebab kita perlu ada penyesuaian bagaimana dia disesuaikan. Kenapa ada wujudnya lamela, okay, dan juga filamen itu, okay, di insang itu. Sebab dia ada insang. Ya, insang satu, ya. Tetapi dalam itu filamen lamela yang banyak. Sebab soalan dia tanya bagaimana dia menambah kecekapan pertukaran gas. Jadi kalau anda tengok dalam soalan inilah. Okey. Kalau kamu tengok. Kamu sepatutnya terangkan. Terangkan sistem respirasi untuk ikan dan juga serangga. Cikgu pun tak nak buang masa lah. Kamu boleh rujuk pada buku dan kamu boleh tulis. Okey. Yang penting kamu boleh faham menambahkan kecekapan pertukaran gas ini biasanya kita kaitkan kepada menambahkan luas permukaan. Okey, di sini ada murid biasanya akan tanya, cikgu, saya telah belajar bab 10 pengangkutan. Kalau saya gunakan meningkatkan nisbah jumlah luas permukaan bahagi isi padu. Okey, ini bahaya ya. Bahaya, tidak diterima lah dalam SPM. Okey? Dia bukannya menambahkan nisbah jumlah luas permukaan bahagi isi padu ya. Dia, point dia yang menambahkan jumlah luas permukaan saja untuk meningkatkan lagi pertukaran gas. Sebab menambah kecekapan. Dia menambahkan pertukaran gas. Okey? Kalau kamu tengok di sini, semua di sini ada satu istilah, maksudnya penerangan lah, banyak ke mudah ke. Sebab soalan itu dia bercenderung menambah kecekapan. Jadi kamu perlu faham kalau dia ada struktur itu bagaimana dia membantu menambah kecekapan. Kamu perlu tukarkan perkataan menambah kecekapan dalam penerangan sistem respirasi untuk ikan dan juga untuk belalang. Boleh ke tak? Ataupun cikgu tengah menyanyi. Boleh ke tak? Kalau anda rasa boleh faham, boleh ke tak cikgu mendapat satu respon? Sila angkat tangan je. Kalau anda rasa boleh faham, angkat tangan je. Macam ni. Boleh angkat tangan tak? Buwen ke, Wenhan ke semua ada? Okay, thank you. Okay je. Yang lain tu tidur ke? Sekejap, tengok. Okay, thank you. Wenhan boleh faham, Wenhan. Benar itu tak tahu buat apalah. Tapi tak apa. Yang lain cikgu rasa boleh faham. Terima kasih yang boleh turun tangan dai. Sebab cikgu hanya nak tahu je. Kalau kamu tak boleh faham, dua je di sini. Satu, kamu belum buat soalan itu. Kita tak nak buang masa mah. Jawapan sudah ada. Dua, kamu dah jawab. Kamu dah banding dengan jawapan. Tapi nampak lain.
Jadi kamu tanya, biasalah soalan yang tanya itu cikgu dah faham, dan kalau cikgu tak sebut, sila tanya. Bagi tahu cikgu sekarang, adakah tak benda yang cikgu tertinggal? Jadi soalan ini jawapan dia berdasarkan kepada buku je, tak ada masalah, tertutup. B pula diberikan organ respirasi, sistem trakea serangga dan juga peparu. Cikgu, soalan ini kerap keluar ke? Kerap. Bukan, cikgu dah cakap ya, bukan kerap keluar antara serangga dengan manusia, tidak ya. Cikgu cakap secara menyeluruh bab sistem respirasi ataupun sistem pernafasannya untuk manusia dan haiwan, ya, bab itu memang kerap keluar. Jadi kamu tak nak baca, you punya hal lah. Dan dia biasa memang keluar kalau ikut KBSM, sistem KBSM, di bab ini dia gabungkan sekali dengan respirasi sel. Dia gabungkan dua-dua sekali. Jadi essay itu akan tanya sistem pernafasan atau sistem respirasi ya, dan juga respirasi proses. Proses respirasi itu, okay, maksudnya sel menghasilkan tenaga. Dia akan bab dua-dua sekali. Jadi sekarang KSSM, aku nampak dia dah pecahkan bab. Kemungkinan besar dia memang akan keluar. Dia keluar pada bahagian A. Okay, kalau nak bahagian A, A lah. Kalau nak bahagian essay seperti yang kat sini, nyatakan struktur yang ditunjukkan oleh M dan N. M dan N, Taiwan. N itu awareness lah. M itu apa? Tracheal. Jadi ini label. Kita pun tak nak buang masa. Okay, kita pun sambung. Kita sambung ya, murid-murid. Okay. Kita nak sambung di sini. Jadi soalan seterusnya dia tanya, huraikan persamaan dan perbezaan. Ini yang cikgu nak bagi tahu. Wajib tulis dalam, wajib tulis dalam jadual. Ini wajib. Ini memang wajib lah. Cikgu nak tulis wajib lah. Sebab bahasa dia senang lah. Pada tahun 2019, kalau tak siap cikgu. Okay. Pertama sekali apabila pemeriksa dibagi tahu ya. Cikgu sekarang dah rakam dah. Jadi cikgu bagi tahu sesang-sesang. Memang jawapan diberi dalam jadual dan diarahkan penanda kertas supaya tanda yang dalam bentuk jadual saja. Tetapi nasib baiklah lebih separuh calon masih tulis dalam peringkat. Sebab mungkin dipengaruhi oleh penulisan PT3. Cikgu faham? PT3 memang tak arah, tak ajar kamu tulis dalam jadual. Jadi dia masih terima. Jadi untuk murid-murid sekalian, macam mana kamu nak tuliskan persamaan dan perbezaan? Kalaulah kamu nak tulis serangga ke manusia, tengok dalam screen lah. Cikgu pun tak nak buang masa. Jadi kamu akan tulis persamaan. Kedua-dua serangga dan manusia ada apa? Tulis. Perbezaan pula tulis, buatlah satu garis di tengah-tengah. Lepas tu kamu buat perbezaan. Kalau persamaan, sambung. Kalau perbezaan, perbezaan, buat garis di tengah-tengah untuk bezakan poin kamu. Kalau persamaan, jawapan pun dah diberikan dalam skema. Kita tengok dah. Kedua-dua organ respirasi mempunyai permukaan yang nipis setebal satu sel. Okay. Di mesti kedua-dua organ. Jadi persamaan lah ni. Kedua-dua mempunyai luas permukaan yang besar. Okay. Satu luas permukaan yang besar, satu luas permukaan yang nipis. Dua-dua pun. Jadi harap semua boleh ikut ya kedua-dua. Jadi tulis dalam baris yang sama. Perbezaan pula, kamu akan tulis kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Trakea pada manusia diperkuatkan dengan rawan, manakala trakea pada serangga diperkuatkan dengan kitin. Ini cara anda buat dalam PT3. Tetapi disarankan sekarang buat dalam bentuk jadual. Kalaulah anda masih terima. Kalau tidak boleh, buat dalam ayat pun sebenarnya terima. Tak ada salah. Okey, maksudnya trakea manusia, okey, diperkuatkan oleh rawan. Jangan tulis point form macam cikgu ni, cikgu nak tulis cepat saja. Tak boleh tuliskan dalam ayat. Okey, manakala trakea untuk serangga, sistem trakea serangga diperkuatkan oleh kitin. Mesti aspek yang sama baru asetetik. Lepas itu penerangan dia mengelakkan trakea daripada kempis dan runtuh. Okey. Untuk elakkan daripada runtuh. Elakkan daripada runtuh. Ini yang cikgu nak bagi tahu, jangan tulis dalam point form macam ni. Sekarang cikgu hanya nak tunjukkan cara tulis saja. Jadi tuliskan dia dalam bentuk ayat yang lengkap. Nadia Farisha faham tak Nadia? Ya? Faham ya? Jadi cikgu sambung.
Dinding alveolus mempunyai permukaan lengkap, lembap, mempunyai cecair trakeo, cecair. Tadi saya tak perlu cakap lembap. Jadi tulis kiri kanan macam tu. Itu semua lagi bagus. Cukup. Kalau dua-dua fungsi dia pun sama, saya perlu tulis sama ke? Tulis je. Kiri dan kanan. Oh, trakea diperkuatkan oleh lawan, bawa untuk mengelakkan daripada kempis. Boleh. Jadi ada point. Trakea serangga, kitin, mempunyai kitin, diperkuatkan oleh kitin untuk elakkan daripada kempis dan runtuh. Jadi dapat markah. Dua-dua. Okay. Minta tolong ya. Minta tolong ya. Jadi benda ini mesti kiri dan kanan ada baru boleh dapat markah untuk perbezaan. Kalau satu tak ada, tak boleh terima. Tak boleh dapat markah ya. Jadi itulah perbezaan. Jadi jawapan itu pun dari buku. Kalau anda tak tahu, cari dalam buku. Kalau malas sampai tak boleh buat apa-apa, jiku sarankan anda salin jawapan dan fahamkan selepas itu. Jadi jiku pergi ke soalan yang seterusnya. Jiku tak nak buang masa. Pergi soalan yang seterusnya. Nombor 10. Soalan tertutup juga. Dia hanya minta kamu hafalkan fakta saja. Pankreas ialah kelenjar yang bertanggungjawab untuk mengekalkan aras glukosa pada julat normal 75 hingga 110 miligram per 100 mililiter darah lah. Jadi bla 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 bla, terangkan keadaan yang berlaku pada individu yang pankreasnya tidak boleh menghasilkan hormon insulin. Satu. Dan cadangkan cara. Jadi murid-murid, berapa perenggan dalam jawapan kamu? Kalau kamu dah buat, Fatin ada Fatin? Fatin ada Fatin? Fatin Nur Atira ada? Jadi berapa perenggan kamu buat? Ataupun kamu belum buat? Dah buat ke belum? Tak kan? Kalau ada angkat tangan je. Cikgu saya dah buat. Angkat tangan je pun boleh. Ada tak? Dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Fatin? Belum yang itu kan? Jadi cikgu dah cakap ya. Kamu ada dua cara. Kamu memang tunggu baca dulu baru jawab. Ada budak macam tu. Tetapi dah diberikan dekat satu bulan dah. Kalau kamu masih belum lagi baca, aku sarankan kamu sekurang-kurangnya salin dulu jawapannya. Salin dulu, fahamkan nanti. Okey, salin dulu. Sambil tu rujuk buku lah, salin dulu. Tengok jawapan, salin. Tengok buku, baca. Tak faham nanti dulu, hold dulu tapi baca. Tapi penting salin. Tulis dulu. Aku tak minta kamu buat nota. Sepatutnya aku kalau ikut cara aku senang saja. Buku teks biologi salin daripada muka surat satu hingga hujung. Tapi kalau saya buat macam tu, mesti ada yang komplain lah. Jadi kepada mereka yang dah buat, cikgu ulang. Untuk soalan ini, ada dua peringkat sepatutnya. Okey, apakah keadaan yang berlaku? Pertama, kalau pankreas tidak boleh menghasilkan hormon insulin. Okey, maksudnya kandungan gula dalam darah dia akan meningkat. Terangkan lah. Sebab apa? Pankreas dia tak ada insulin. Jadi glukos berlebihan dalam darah tidak boleh ditukarkan kepada glikogen. Terangkan. Jadi cadangkan cara untuk mengatasi itu peringkat ke dua. Jadi kamu tengok jawapan di sini, cikgu pun tak nak buat. Ada dua. Ini penting ya. Memang tolak diabetes ini adalah benda yang berlaku di SPM. Jadi orang yang buat skema ini bagus lah. Kenapa cikgu? Dia tolak diabetes. Diabetes ada dua. Cikgu dah cerita masa kamu balik sekolah tahun lepas. Satu diabetes mellitus, satu lagi diabetes insipidus. Insipidus itu, diabetes insipidus adalah orang yang minum banyak air dan dia kencing kerap. Dia kencing kerap sebab minum banyak air. Itu adalah diabetes insipidus disebabkan oleh pengaruh hormon. Hormon apa? Baca buku. ADH ke aldosterone. Cikgu pun tak kata bahagian itu. Jadi diabetes mellitus ataupun kencing manis, bla 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 bla. Jadi pesakit akan sentiasa berasa dahaga, penat, letih, keturunan berat badan. Cara mengatasi, jadi cikgu, empat markah. Bagaimana pembahagian markah tersebut? Kalau ini bukan soalan yang ada, maksudnya, oh cikgu, satu bahagian itu saya boleh tulis banyak, satu bahagian itu jelas sangat isi dia kurang. Kalau bukan situasi macam tu, biasanya memang dia equal. Sama lah, dua, dua. Ataupun kalau enam markah jumlah, tiga dan tiga. Okay. Kalaulah ada situasi di mana perenggan yang pertama itu memang jelas sangat dalam note, dalam buku pun poin dia lebih banyak dan yang bahagian dua perenggan, dua poin dia kurang. Itu adalah kepada pemeriksa mereka yang tentukan. Adalah perbincangan yang mereka akan buat. Kamu tak perlu nak susah payahlah. Susah payah fikirkan, oh markah itu lebih ke kurang. Tidak.
Kamu hanya fikirkan macam mana tulis sebanyak mana boleh poin yang ada di atas dan di bawah, peringkat atas dan peringkat bawah itu jadi. Okey, jadi di sini dia pun dah jelas mana-mana dua, mana-mana dua. Okey, baguslah. Jadi bagi cikgu memang baguslah untuk yang ni. Kalau kamu buat betul-betul, kalau kamu tak buat memang tak boleh buat apa. Okey, yang kedua 10.2 menunjukkan pusat kardiovaskular dalam otak serta baroreseptor aorta dan baroreseptor karotik. Kalaulah kamu ingat baroreseptor, baroreseptor. Jadi reseptor yang yang mengesan tekanan darah lah. Baroreseptor ini biasanya untuk kawalan kadar pernafasan dan tidak juga lupa juga kadar degupan jantung sekali. Okey, dia kesan darah dia. Okey, kalaulah oksigen ke ataupun karbon dioksida kurang. Karbon dioksida tinggi, oksigen kurang. Jadi dia akan mengesan dia, hantar dia ke pusat kawalan dia. Jadi cikgu, mana pusat kawalan? Haha. Ini yang cikgu nak bagi tahu dalam soalan ini 10.1 kalau anda tengok. Kamu pun tengok, oh cikgu ada banyak nama yang khas. Tetapi ada satu tempat macam ni, pusat kawalan. Kamu tahu jawapan dia ialah otak. Tapi kamu dah belajar otak itu ada cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus dan calendar pituitary. Jadi bahagian otak mana yang mengawal? Baca soalan tu, pengawal aturan tekanan darah. Kalau dia mengalami tekanan darah tinggi. Okey? Tekanan darah tinggi. Jadi kalaulah anda faham, di sini pilihan kamu dua je. Tekanan darah itu ada tindakan luar kawal. Jadi kamu ada dua pilihan je. Oh, hypothalamus ataupun medulla oblongata. Okey, jadi sesiapa yang masih tak tahu, kamu sekarang perlu buat nota lah ini. Baca balik bab yang 12 termasuk juga bab yang ke-8. Okey, bab 12, bab 8 dan juga bab 13 sistem urinary sekali. Jadi kalau anda baca, kamu faham. Jawapan satu je, pilih satu je. Hypothalamus ke medulla oblongata. Kalau anda dah buat, kamu pun tengok. Okey? Ke pusat kardiovaskular di medulla oblongata. Jadi impuls kamu tak boleh kata hantar ke pusat kawalan ya. Tekan darah. Murid-murid, kalau anda suspek benda macam ni kan, cikgu dah cakap, cikgu nak tunjuk juga ya kepada mereka yang dah tahu good ya. Cikgu tak nak ajar lagi. Ajar nanti cikgu akan adakan kelas untuk gantikan balik bab-bab yang belum belajar lah. Cikgu akan buat waktu malam tuition ya untuk mereka yang rasa nak belajar lagi lah untuk tingkatan 4 ataupun mereka yang tak pergi tuition dan memerlukan bantuan. Jadi kalau anda tengok depan mata anda lah, cikgu pun tak nak buang masa. Kerja kamu memang cari jawapan. Kalau kamu tak cari, bila lagi kan, murid-murid. Tengok bab 12 ya. Cikgu pun pusing-pusing cari bab 12. Muka surat 22. Sekejap ya. Cikgu nak tunjukkan saja. Supaya anda faham. Semua benda ini, kamu tak boleh tunggu lagi ya. Dah sebulan lebih. Ah, contoh kat sini. Okay, hypothalamus. Mengawal suhu badan. Kalau anda tengok, cikgu muka surat berapa? 221. Jangan tengok lah, mengawal suhu badan, keseimbangan air, tekanan darah sebab menghasilkan kelaparan, dahaga dan keletih. Medulla oblongata pula, kalau anda belajar, betul-betul kehidupan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, penguasa, cerutan, tekanan darah, periksasi, muntah, batuk, bersin dan menelan. Ini semua adalah bawah tindakan luar kawal, hypothalamus dan medulla oblongata untuk tindakan luar kawal. Jadi, kamu dalam soalan, dia memang label, tetapi label itu tak memberikan nama yang betul. Jadi dalam soalan kamu kata impulse dijana hantar ke pusat kawalan tak ada markah, hantar ke otak tak ada markah, hantar ke medulla oblongata baru dapat markah. Jadi ini cara untuk anda tengok dalam label yang diberikan dan kamu mengesan label itu sebenarnya perlu ke tidak kamu memberi nama khas ataupun istilah yang khusus ya. Istilah yang khusus ya. Jadi kamu pun tengok dalam jawapan tadi itu, cikgu pun tak nak buang masa. Okay. Tekanan yang tinggi dikesan oleh baroreseptor yang terletak di arteri karotik dan aorta. Jadi mana cikgu? Kalau kamu tengok dalam soalan pun. Okay.
karotik dan juga aorta. Ada. Jadi apa yang dia buat? Dia reseptor kamu telah diajar dalam kelas hari itu ataupun Google Meet pun dia dah, kita dah belajar. Maksud dia mengesan rangsangan, tukarkan dia kepada impulse. Ah, dia pun tanda buang masa. Tengok balik nota dan belajar. Jadi kalau anda tengok, baru reseptor menghantar impulse ke pusat wad kardiovaskular ataupun di medula oblongata ataupun di pusat kawalan respirasi pun terima, tapi di medula oblongata, pusat kardiovaskular menghantar impulse ke jantung. Jantung inilah kita panggil efektor. Kalau kamu ingatlah efektor, menyebabkan pengecutan otot kardiak berkurangan, otot licin di arteri mengendur dan mengalami penguasodilatan, mengurangkan jumlah jumlah pengaliran darah dan tekanan darah berkurang dan kembali ke aras yang normal. Cikgu nak bagi tahu ya, tekanan darah tinggi. Tadi soalan tekanan darah tinggi, betul? Kalau anda tengok soalan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Jadi kalau kamu kata kembali salah, mesti kembali ke normal. Mesti nyatakan ke normal ataupun ke keadaan optimum. Itu biasanya jawapan gerak balas yang terakhir. Okey, jawapan yang terakhir. Jadi minta tolong ya. Mesyuarat dulu. Masih pun tengah tengok ni. Jadi kalau kamu kata, cikgu saya nak tulis kembali ke normal, saya nak tulis menurun, terima. Sebab soalan tinggi, jadi dia akan menurun balik ke normal ataupun optimum. Soalan dia tinggi kan, jadi dia akan menurun balik ke normal. Okey, jadi soalan ini ada soalan, ada masalah ke tak murid-murid? Ada masalah ke tak? Ya, ada soalan. Cikgu sambung ya, cikgu sambung. Cikgu sambung sekarang. Kalau anda tengok di sini, situasi yang bawah ini, ada orang yang tengah dahaga, dia dahaga, lepas tu berpeluh, satu lagi sejuk, kamu pun nampak. Sebenarnya dia satu kat sini, termometer dia suhu panas. Satu lagi suhu rendah. Okey? Jadi dalam situasi yang berbeza, terangkan perbezaan pengawal aturan suhu badan. Perbezaan. Cikgu, perlu tulis dalam jadual ke? Dia juga tanpa melengahkan masa kalau anda tengok. Okey, dalam jadual dan kamu akan tengok. Okey, suhu badan meningkat untuk individu R, suhu badan jatuh untuk S. Tapi hati-hati, yang cikgu nak ajar sekarang, meningkat melebihi julat normal, jatuh di bawah julat normal. Okey? Kamu perlu fahami istilah ini. Cikgu pun nak bagi tahu anda semua, tolong fahamkan istilah maksud dia ini ya. Jangan kata meningkat. Kalaulah suhu meningkat daripada 36 ke 37 itu okey mah. Tapi dia meningkat lebih dari 37, melebihi julat normal. Jadi ada benda yang kamu perlu tahulah. Okey? Kalau kita tengok di sini semua, rasanya tak ada masalah. Okey? Otot apa yang dirangsang supaya mengecut? Ini, jap. Otot itabol. Apa itu? 22 itabol. Jap. Cikgu fikir bahas. Kejap. Sebab tengah meeting dah ni. Bulu roma condong ke permukaan. Otot regang. Jap. Cikgu tahu. Kejap. Ya, otot regang. Dia punya otot regang. Bukan otot regang. Otot rangka. Ya. Dia bukan otot rangka. Otot yang cikgu lupa nama tiba-tiba. Dia macam ni. Ini kan dia nak cerita pasal bulu roma ni.
Kalau anda ingat, murid-murid, kita ambil ruang sikit. Kalau anda ingat, ini adalah lapisan kulit. Kita ada bulu. Otot erector. Otot erector. Betul lah. Otot erector. Thank you. Jadi bukan itabur erector. Allah. Fikir pun tengah fikir. Sebab tengah meeting ni. Okey, kita sambung Jadi otot erector ini otot erector. Ya, betul. Terima kasih Cihi nak otot erector. Bukan otot rangka Otot rangka komen salah. Otot erector dirangsang untuk mengendur bulu roma condong. Okey, otot erector dirangsang supaya mengecut bulu roma berdiri. Jadi benda ini kamu telah belajar sebelum ni. Kamu boleh rujuk kepada buku teks. Dan bahasa-bahasa yang pelik ini, kadar metabolisme berkurang, kadar metabolisme meningkat. Ini boleh rujuk buku. Jadi kepada mereka yang sedang buat ataupun belum lagi buat, minta tolong buat ya. Walaupun anda mungkin belum lagi belajar ke baca buku ataupun baca bab itu, saling je dulu. Kamu akan nampak kiri dan kanan akan sebut benda yang sama. Itu yang dapat markah untuk perbezaan. Kamu tak boleh apa? Kamu tak boleh tulis atas satu, contohnya, okay, kita tulis otot erector kurang dirangsang untuk D2 sebelah kiri individu R. Tapi individu S orang baca, kamu sebut bulu roma. Mesti otot erector juga. Itu yang cikgu nak bagi tahu. Jangan mencabar pemeriksa. Memang ini isu yang berat. Ada calon ramai juga, tapi tak banyaklah. Tapi ramai maksudnya ada golongan yang besar juga. Tak tahu kenapa kan. Jadi cikgu nak bagi tahu, jadual itu wajib. Dan kalau kamu rasa tidak selesa nak tulis jadual, tak nak percaya jekusi juga, kamu nak tulis ayat, boleh. Tulis kiri individu R, otot erector kurang dirangsang supaya mengendur. Manakala individu S, otot erector dirangsang supaya mengecut. Boleh. Boleh je. Terima juga, masih diterima. Tetapi cikgu nak bagi tahu, ada situasi pernah berlaku tak terima jawapan langsung mula-mula, tapi akhirnya dia terima semula. Okey, jangan sambung Respon terbuka. Ini yang best. Bahagian yang terakhir nombor 11 menunjukkan perut seorang individu telah menjalani pembedahan pintasan perut sebagai alternatif untuk rawatan pesakit obesiti. Dia potong. Okey, pintasan perut kamu nampak asalnya perut besar, dia sekarang potongkan perut itu. Dia sambungkan, maksudnya makanan sekarang masuk sini, perut dia dah jadi kecil, dia tutupkanlah. Ini dah tak ada, ini dah tutuplah. Jadi makanan hanya lalu masuk sini je, lepas itu dia keluar. Terangkan bagaimana pembedahan pintasan perut ini dapat dijadikan sebagai rawatan untuk mengatasi masalah obesiti. Jadi jawapan dia sebenarnya terbuka. Maksudnya kamu tulis apa-apa jawapan selagi dia logik, dia akan terima. Kalau anda tengok okey, dia akan kecilkan saiz perut, mengurangkan kuantiti makanan dan mengurangkan di sini berat. Cikgu, mudah kenyang ini terima ke? Murid-murid, ya. Ini sebenarnya soalan struktur SPM tahun 2019 ke 20. Cikgu lupa, tahun 20. 2019 rasanya. Memang pernah keluar dah dalam struktur. Cikgu, boleh keluar dalam essay macam itu ke? Cikgu terang-terang cakap dalam kelas hari ini. Cikgu bagi tahu sekarang. SPM ni kalau kamu rajin buat soalan parsial baguslah. Kamu akan perasan soalan yang sama boleh keluar. Mula-mula struktur essay, lepas tu balik ke struktur. Dia macam tu ulang-alik. Ataupun dia keluarkan soalan berdasarkan konsep yang lain tapi gunakan benda yang sama. Contoh. Kalaulah tahun lepas dia tanya perbandingan. Kalau soalan lah kamu tengok di sini. Tahun lepas kalau tengok soalan nombor 10, kita tanya koordinasi untuk individu yang panas dan sejuk banding. Mungkin tahun depan dia hanya minta kamu terangkan untuk orang yang panas saja. Dia tak minta kamu buat perbandingan. Boleh. Jadi, Jeku, adakah tak kamu sarankan saya buat pasir SPM? Ya. Tetapi, jawapan di belakang bukan 100%-nya betul. Tidak. Kamu perlu bertanya pada guru dan juga rujuk kepada buku teks. Yang respon terbuka ini lagilah mencabar. Tengok A2. 11 A2.
bincangkan kesan sampingan jangka masa pendek dan kesan sampingan jangka masa panjang. Jadi sekarang di sini ada dua perenggan yang kamu perlu tulis. Yang pendek apa akan berlaku, panjang apa akan berlaku selepas pembedahan pintasan. Buku tak jumpa. Memang tak akan cari dapat jawapan. Jadi kalau kamu dah buat, dah salinkan jawapan khususnya, kamu akan nampak untuk yang jangka masa pendek akan berlaku reflux acid, akan berlaku muntah-muntah, esophagus mengembang. Esophagus ialah salur makanan ya. Trachea ialah salur pernafasan. Esophagus salur pernafasan. Mereka akan bertemu di atas mulut, laring sana itu. Jadi anda perlu faham. Okey, dan risiko jangkitan daripada pembedahan itu pun ya. Kalau untuk jangka masa panjang, aras gula akan rendah, akan mengalami malnutrisi, ulcer perut dan juga masalah penyakit jalan. Okey, jadi kamu akan tengok di sini. Mungkin kamu akan tanya je ku, berapa markah untuk yang jangka masa pendek, jangka masa panjang ni? Kalau anda tanya, bagus. Sebab 3 markah kan. Jadi, mesti ada salah satu penerangan daripada salah satu jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Maksudnya, kalau anda tulis kesan itu adalah untuk kesan jangka masa panjang sahaja, maksimum markah kamu akan dapat ialah 2 sahaja. Itu je cikgu nak bagi tahu. Okey, untuk soalan A2. Dan kalau kamu tengok soalan B, ini yang jeku yang pernah keluar banyak kali dah, SPM dan juga peperiksaan pertengahan, bukan pertengahan, percubaan juga pelbagai negeri. Kamu akan diberikan satu list senarai makanan yang dia ambil. Dia akan minta kamu tanya diri sendiri, bacakan dia punya senarai itu, ada ke tak menu itu sesuai ataupun tidak. Dah keluar dah. Pernah keluar untuk nasi lemak. Wajarkan makanan nasi lemak ada ke tak? Ia adalah makanan yang sesuai untuk murid. Sebab dia guna istilah murid lah. Jadi kamu boleh bagi mana jawapan. Jadi kalau untuk ini sesuai ke tak sesuai? Okey, berdasarkan pengalaman pengetahuan, kalau justifikasi kan, biasanya dua-dua jawapan pun terima ya, biasanya. Kecuali kalau dia salah terang-terang. Okey. Kalau ini kamu tulis jawapan menu itu tidak sesuai, kamu boleh jawablah. Ya sesuai. Okey? Tapi kalau untuk yang soalan ini, dia hanya untuk terima tidak sesuai je. Sebab kalau ikut justifikasi ini, jangan tengok ya. Sebab dia ini soalan dah tukar sikit dah lain. Okey, memang ini justifikasi ini memang terang-terang tidak sesuai. Kamu tak boleh pilih sesuai. Okey? Sekejap ya. Aku baca sekali lagi ya. Sudu gula, nasi lemak, tuna, sandwich, kalipap, kopi. Okey, kalau ikut pemahaman saya ya. Tadi cikgu cakap justifikasi boleh tulis tidak sesuai dan sesuai kan? Sebenarnya jawapan pun boleh terima sesuai. Maksudnya kalau kamu nak nyatakan, oh makanan ini mengandungi karbohidrat. Okey? Dia cukup. Sebenarnya cukup. Dia kalau kamu nak kata lebih itu dia bergantung lah. Sebab dia tak tuliskan kuantiti yang dia makan. Dia tak tuliskan kuantiti. Yang kita nampak lebih kepada kepelbagaian. Sekejap ya. Kepelbagaian. Yelah satu mangkuk itu boleh mangkuk kecil. Satu set lengkap sambal kan. Jadi kalau ikut pemahaman cikgu eh. Cikgu sekarang tak berani sebab skema dia bagi yang lain kat sini. Tetapi kalau ikut pengalaman cikgu, dia terima untuk sesuai. Dia terima untuk sesuai eh. Kalau kamu tulis tidak sesuai, kamu boleh kata dia mengandungi semua kelam makanan dengan kuantiti yang salah lah. Kalau kamu dah bentangkan kuantiti yang betul pun boleh. Boleh ya, serius. Jadi nasi mengandungi karbohidrat, pengambilan lebih karbohidrat menyebabkan obesiti. Okey, tetapi kalau kamu tulis lain, pengambilan karbohidrat yang mencukupi memberikan ibu mengandung cukup tenaga pun terima. Itu akan cikgu kata kalau kamu tulis sesuai, sebenarnya terima ya. Ini terima. Cikgu agak yakin lah. Okey, namun jawapan yang diberi di sini dia lebih cenderung memang tidak sesuai lah. Jadi kamu boleh buat dan kamu boleh baca. Jadi apa yang cikgu nak bagi tahu adalah jawapan respon terbuka ini
khususnya untuk bab nutrisi. Bab nutrisi bab yang ke-9 ya, tingkatan 4 itu dia bukannya anda hafal tau. Okey, 7 kelas makanan, karbohidrat, lemak ke protein, tidak. Kamu perlu bergantung kepada soalan makanan apa yang dia makan tu. Dia makan mengandungi karbohidrat dan kamu perlu faham. Kamu perlu gunakan istilah lebih ataupun kurang. Okey? Kalau lebih ataupun kurang ini, lebih karbohidrat bergantung pada soalan. Kalau lebih memberikan tenaga untuk dia buat kerja, bagus. Kalau lebih menyebabkan dia jadi obesity, cerita lain. Jadi soalan terbuka lah, respon terbuka. Itu yang cikgu cakap, sepatutnya kalau justifikasi untuk soalan ini, kalau cikgu nampak lah, dia terima dua-dua. Sebenarnya terima dua-dua. Okay? Bagi kalau cikgu lah, memang macam, kecuali hanya makanan tengah hari ini saja. Tengah hari, karbohidrat dan juga lemak memang tinggi. Itu je. Yang lain semua okey. Cikgu. Ya, cakap. Soalan kedua dia nak kita buat satu jadual yang baru kan. So, itu ataupun itu masuk dia mesti nak tak sesuai. Dia sesuai. Dia macam ni lah. Kalau kamu kata dia sesuai, itu yang cikgu kata, cikgu belum bertemu soalan SPM untuk macam ni. Tetapi biasanya lazim kalau justifikasi ni sesuai dan tidak sesuai pun terima. Untuk soalan dua, B2 eh. Kalau kamu tengok, cadangkan menu harian makanan yang dimaklumkan oleh ibu mengandung bagi mengelakkan masalah kesihatan kepada diri dia. Andai kata dia ada sebuah masalah kesihatan ke tak? Okey? Kalaulah, kalaulah kamu kata ini adalah tadi tidak sesuai, maka dua ini kamu boleh jawablah. Maksudnya kamu cadangkan menu yang baru. Tetapi kalaulah kamu cakap menu tadi itu sesuai, menu tadi sesuai, kamu hanya kekalkan apa yang ada, kamu cakap kekalkan tapi upgrade, mungkin tambahkan sayur. Ha. Kalau kamu tengok di sini, sayur dia hanya makan untuk malam saja, betul kan? Makan sayur saja sikit pada malam, jadi kamu mungkin cadangkan, okey, menu itu kekalkan tetapi perlu tambah. Ha. Ni yang tengah, jah semua, kelas makanan apa yang kurang di situ. Dia kurang tetapi dia bukannya kurang sampai kekurangan lah. Maksud dia, kamu nampak dalam soalan itu sebenarnya dah cukup. Tapi tambahkan lagi baik. Dijawabkan好的意思. Boleh faham ke tak, Yiseng? Boleh, boleh. Okey, itu bukan nak goreng. Jadi untuk yang ini, kalau kamu sesuaikan. Jadi, kalau soalan dah bagi tahu dua itu, kamu dah tulis sesuai. Anda kata kamu tak baca untuk dua itu. Tiba-tiba dia nyatakan sini, mengelakkan masalah kesihatan. Okey, jadi kamu kata kekalkan, mungkin kurangkan minuman karbonat. Kamu kekalkan tapi apa benda yang tak patut kamu keluarkan, apa benda yang sudah ada, kamu tambahkan saja. Kamu tambahkan. Okey, jadi untuk yang ini, kalau anda tengok pada jawapannya, dia cuma tambah masa. Okey, ya, kamu akan sarankan apa yang dimakan, jeku. Jadi adakah tak jawapan ini adalah kekal? Kalau anda tengok di sini, makanan yang dia bagi itu adalah makanan yang baru ya. Okey, cikgu tengok balik soalan dia tu. Siapa? Cikgu nak tengok soalan dia dulu ya. Ya, dia tukar yang baru. Okey. Jadi adakah tak kita perlu ikut apa jawapan yang ada di sini? Dia tidak ya. Kamu boleh ikut kreativiti. Tetapi penerangan itu perlulah berasaskan kepada yang ini. Tengok ya. Satu maka bagi setiap hidangan makanan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Menu mesti mengandungi semua. Jadi kalaulah cikgu tanda jawapan untuk B2 ini. Betul kan? B2. B2 ini 5. Jadi cikgu akan tandakan jawapan kamu dan cikgu akan pastikan ada 7 kelas makanan yang disebut.
Kalau tak ada tujuh kelas makanan, maksudnya jawapan kamu pertama salahlah fakta dari situ. Jadi kau akan cari tujuh itu maksudnya kamu nyatakan karbohidrat, protein, selawas, pelawas, pelawak pula. Pelawas, lepas itu lemak, vitamin, mineral dan air. Kamu mesti sebut tujuh itu ataupun kamu terus mulakan statement kamu menu makanan yang diamalkan oleh ibu mengandung patut mengandungi tujuh kelas makanan dalam nisbah yang betul. Itu lagi lagi selamat. Kalau tidak, cikgu akan tanda satu-satu-satu. Okey? Kamu akan bagi makanan dalam setiap menu itu. Kita akan tengok adakah tak semua makanan itu ada tujuh kelas makanan. Itu yang menjadikan penandaan itu respon terbuka mencabar untuk penanda kertas, bukan untuk kamu. Bukan untuk kamu ya. Jadi boleh faham ke tak murid-murid? Boleh faham ke tak? Ataupun susah? Cikgu nak tanya dua-tiga orang. Yonggi ke Nadia? Siti Nadia. Boleh faham ke tak Siti Nadia? Yonggi? Siti Nadia? Jadi tengok jawapan kamu. Ya. Kalau kamu tengok jawapan kamu itu, perlu ke tidak kamu salingkan saranan makanan sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam ni. Dia bukan salin ya. Bukan salin ya. Kamu perlu gunakan logik kamu tulis semula. Okey, pastikan ada tujuh kelas makanan itu dalam ini, tujuh kelas makanan ya. Cikgu perlu bagi tahu ya, tujuh kelas itu. Okey, dan juga pastikan bahawa mereka itu adalah dalam nisbah yang betul. Nisbah yang betul lah, bukannya banyak sangat lemak, kurang sangat pelawas. Itu pasal tadi Yiseng cakap itu. Cikgu tak berdasarkan lebih dua tau. Justifikasi itu sebenarnya boleh jadi sesuai ke tak sesuai. Kalau kamu tulis sesuai, bergantung pada jawapan kamu kat bawah. Terima je. Okey, nasi ke capati ke sandwich mengandungi karbohidrat. Betul, itu sama. Tetapi pengambilan makanan itu memberikan ibu itu tenaga. Itu yang cikgu nak bagi tahu. Termasuk juga protein. Oh, susu ke ayam goreng ke sambal sotong ke kacang mempunyai protein. Kalau tidak sesuai, protein berlebihan boleh menyebabkan kegagalan ginjal. Betul. Tapi kalau sesuai, protein memberikan ibu dan juga fetus untuk pertumbuhan yang lengkap. Untuk pertumbuhan badan yang lengkap. Jadi jawapan itu adalah pro dan kontra. Ikut apa yang kamu tulis saja sebenarnya. Selagi berdasarkan kepada logik. Dan cikgu, bolehkah tak saya tulis dua-dua sesuai dan tidak sesuai? Tak digalakkan. Tak digalakkan. Jangan tulis sesuai dan tidak sesuai. Kamu tulis satu sesuai, kamu kiasu, satu muka surat lagi kamu tulis tidak sesuai. Jangan ya. Kalau kamu buat macam tu, ada dua situasi lah. Satu, penanda SP akan tanda semua. Carikan mana satu markah yang paling tinggi. Itu yang paling bagus. Kamu akan jumpa juga penanda kertas, dia akan tengok jawapan mana yang paling pendek. Dia batalkan, dia tanda jawapan yang nampak paling panjang. Tapi mungkin paling panjang tulis itu markah paling rendah. Kita tak tahu. Minta maaf ini, boleh faham ke tak? Wini? Hashika faham. Boleh faham? Jadi tolong buat ya respon terbuka ini. Cikgu nanti akan memandangkan dan buka sekolah kan. Jadi set 1, set 2 ini tolong hantar. Cikgu akan on the spot tandakan yang respon terbuka soalan nombor 11 inilah di depan mata anda. Kita tengoklah setiap satu orang ini kita tengok. Okey? Kalau kamu rasa kamu ada soalan yang nak, kamu nak tanya masa tu, sila tanya. Jadi tolong buat set yang tiga nanti dan cikgu sekarang dah masuk sambung untuk mesyuarat dah ya. Itu saja daripada cikgu hari ini. Dah minta tolong buka kamera. Minta tolong buka kamera. Cihim muka tak syok lah tu. Jangan buka kamera semua. Okay. Dalam kiraan Chongming buka kamera. Noning ke Nadia, oh dah ada kan. Alia, Hashika, Fatin, Shihui. Dalam 3, 2, 1. Kiraan 3, 2, 1. Okay, terima kasih semua ya. Kita akan jumpa masa akan datang terdekat. Okay, siapkan latihan yang ada. Terima kasih semua, jumpa lagi, bye bye. Terima kasih Ego. Sama. Terima kasih Ego. Terima kasih Ego. Hai.
老师现在还是很干净啊，少少咯呢，我都不懂有没有 miss point 这边，我要听。没有老师，你先关掉那个 record 先。OK， 忘记了吗？我太紧张了，讲啊。